Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke channel saya, Siti. Okey, untuk video kali ni saya nak buat review pasal aiskrim durian Musang King. Okey. Aiskrim durian Musang King saya beli dekat kedai Peladang. Berdekatan dengan saya punya tempat. Okey. Sekarang kita berada dekat Taman Sentex. RM18 satu aiskrim. So kita nak rasa macam mana rasa aiskrim durian Musang King. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng untuk sebarang notifikasi daripada sini ni. Okay, so stay tuned. Let's go, my handsome mama. Ini dia kedai dia. Kedai makanan halal sejuk beku, ayam peladang dan frozen food. Okay, dekat sini biasanya kita akan dapatkan barang-barang macam barang-barang basah, dapatkan barang-barang kering, kita nugget, dapatkan susu kurma dan sebagainya lah. So dekat sini aiskrim durian Musang King. Terus kita nampak banyak sangat kan. Dapat pun bau dia. Padu dia punya bungkus pun boleh tahan lah. Memang durian betul ke tu? Ya, 54%. Dia punya ni. Wow. Oh, bau dia. Start tebal ni. Makan. Kita try dulu lah. Weh, yang atas ni geramnya tengok. Macam durian. Durian. Tapi memang rasa durian, Mak. Betul durian. Mana durian? Mak, ada tempat RM6, tempat RM18. Nak tahu ya. Ha, dia dah terliur. Nak tahu ya. Kau makan durian dengan Mairau? Mairau makan. Oh, kau? Nak. Sarah? Masuk kat durian? Sangking tu. Sedap lah. Bukan senang. Yang tu rasa durian. Rasa dia musangking. Banyak benda lah. Untuk apa durian Musang King ni memang betul-betul rasa king. Tu rasa durian memang padu walaupun dia tulis kat situ 54%. Mungkin pas Cina tu tulis 54% betul-betul durian kot. Tapi dia tulis holiao. holiao. Tapi memang sedap lah, memang sedap gila lah. Kalau bagi rating penuh, terlebih penuh dah 5/5 bagi 6/5 terlebih sikit. Sebab dia punya rasa dia padu, manis. Tak rasa macam aiskrim. Macam betul-betul rasa durian. Macam tu beli satu buat rasa je. Kongsi ke mahal-mahal. Ya Allah. Mahal sangat. Oh, mahal sangat. Harga dia terlalu harga kayangan. Besar nak beli dia banyak. Bankrupt boleh makan. Boleh makan nasi bungkus apa-apa lah. Magnum pun boleh dapat apa-apa lah. Magnum pun dah banyak. Apa nak buat rasa dia. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni dan tekan lonceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Okay, so sekian saja.